Hai men, semalam kita nongkrong di warung kopi. Biasalah ngopi-ngopi sambil nyanyi-nyanyi. Kita dengerin lagunya yuk. Lalu indah dilupakan, lalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan tak ku tinggalkan. Betapa hatiku berseteru mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau ku beri? Andaikan jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini akhiri. Kembali kita ke studio 1. Maaf, gambarnya agak gelap, agak
Galdu. Maklum kita nongkrong di warung kopi, tapi warung kopi zaman now yang bernama kafe-kafe yang sekarang ini. Emang style kafe seperti itu, berlampu redup. Karena apa? Karena yang dijual kalau kita di kafe itu tidak pernah yang makanan berat atau bahkan yang berduri. Makanya style lampunya itu redup, yang kuning-kuning gitu. Kali kalau restoran, nah itu yang terang-terang. Oke, kembali kita ke lagu ini. Lagu ini berjudul Andaikan Kau Datang, dinyanyikan oleh grup band Kus Plus. Awalnya bernama Kus Bersaudara. Memang anggotanya yaitu empat bersaudara keluarga Kus Woyo, yaitu Tony, Yon, Yo, Nomo. Kemudian masuklah drummer yang bernama Muri. Bergantilah grup band bernama Kus Plus. Kalau dikenal selama ini, lagu ini mungkin lagu percintaan. Tetapi kalau kita perhatikan liriknya, yang pencipta lagu ini yaitu Tony Kuswoyo membuat pesan khusus. Pesan khusus ini pesan rohani. Coba kita lihat lirik dari bait yang pertama. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini menceritakan perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita sudah berjalan dari barat ke timur, dari utara ke selatan, sampai kita melupakan sang pencipta. Kita tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa dan segala macam. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Baik kedua, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Kita sering mendengarkan khotbah-khotbah dari para pemuka agama. Itulah pesan yang tulus yang disampaikan sang pencipta kepada kita, bahwa sang pencipta penuh kasih dan sayang yang selalu menunggu kita kelasnya sekarang. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Ini rapnya ajakan kepada kita, ajakan kepada kita untuk bertobat. Seandainya nantinya Tuhan datang untuk kedua kalinya, apa yang akan kita jawab atas pertanyaan sang pencipta? Kemana saja engkau selama ini? Engkau tidak pernah mengingat aku. Apakah engkau sudah melakukan kebaikan kepada saudara-saudaramu, pada teman-temanmu? Jawaban apa yang akan kau beri? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini ku akhiri. Ajakan untuk kita bertobat, untuk kita selalu bersinar, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, baik buat sesama maupun kepada sang pencipta. Bersinarlah sampai lagu kehidupan kita berakhir. Demikianlah pesan lagu ini. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini. Marilah kita membuat jawaban yang terbaik
sepanjang hidup kita sampai lagu kehidupan kita berakhir. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini.